Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023, Korem 161 Wirasakti menyelenggarakan olahraga tenis lapangan di Lapangan Tenis Wirasakti Kupang, Sabtu 12 Agustus 2023. Hari ini kita melaksanakan kegiatan pertandingan tenis lapangan di mana dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di mana diikuti oleh seluruh anggota Tindak AD yang di wilayah Korem 161 khususnya di Kota Kupang, di mana kegiatan ini diikuti oleh 16 pasang dengan 8 tim 8 tanpa jus dan 4 pindah tempat. Maksud dan tujuannya adalah kegiatan ini di mana untuk merasa kebersamaan, solidaritas, dan meningkatkan serta memelihara kemampuan serta keterampilan kita untuk prajurit TNI AD. Berhasil meraih juara pertama, pasangan Danrem 161 Wirasakti, Brigjen TNI Febriel Buyung Sikumbang SHMM, dan Pratu Leonardo Ferdirico Monteiro. Juara kedua, pasangan Kasrem 161 Wirasakti, Kolonel CPL Simon Petrus Kamlasi, dan Kasipers Kolonel Infantri Yudiono SAG. Dan juara ketiga, Kasih Intel Kolonel Infantri Sentot Dwi Purnomo dan Sersan 2 Oscar Monteiro.